Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur rom senarita dimanapun panjang berada. Salam karet, salam usek, esek 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 dari Bintar Utara Lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya tadi lewat depan rumahnya Mas Kipri dan ternyata untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini hari ini dikeluarkan Lur. Ini Mas Kiprinya nggak sibuk ya, nggak sibuk dan di sini saya ditemani sama ini juragannya ini. Hah? Ya. Dulu jalan dulu, jalan lah. Hah? Macet. Arah-arah sedih. Video loh ini. Ini juragan bedok ini. Nah ini kita mau melihat untuk sapi-sapi koleksi dari Mas Kipri yang ada di depan sana Lur. Nah ini Lur. Ini yang paling baru. Ini kemarin rencananya mau saya ambil. Ini mau saya pelihara, cuma sama temen saya malah dipakai sendiri Lur ini. Jadinya ya saya yang ngalah, saya tak cari lagi yang sesuai hati saya cocok Lur. Ini nggak apa-apa biar dirawat temen saya. Simental Dugul. Ini kalau bakalan seperti ini nol powel, kira-kira beratnya berapa Lur ini Lur? 500 lebih ini Lur ya. Ini P0 simental. Sapinya jinak banget ini Lur. Saya kemarin lihat pertama itu tertarik. Mas Kipli, misal itu saya pinang, saya bawa pulang gimana gitu. Terus teman saya Pak Sugeng itu lihat ke sini, ngajak lihat ke sini, malah tertarik, bilangnya ini biar saya rawat saja gitu. Ya udah saya tak ngalah. Nah, nanti sambil cari pandangan lagi yang tek. Nah, kalau saya itu beli sapi biasanya lihat dulu kalau tek ke hati apa ya, merasa seneng cocok ya saya bawa Lur. Ini juga ada limusin Dugul. Sapinya tinggi panjang Lur, cuma masih belum isi untuk sapi ini. Kalau menurut saya tingginya lebih tinggian ini sedikit ketimbang Janoko Lur. Cuma saat ini posisinya masih gemukan si Janoko Lur. Nah, kemudian di sini juga ada Gendut dan juga Bintu Lur. Nah, ini juga sapi, calon sapi jumbo ini Lur. Kalau sampai saat ini usianya 1 tahun lebih berapa Lur ya? Ini mungkin sekitar kurang lebih 16-an bulan kalau tidak salah Lur. Ini ada si Bintu dan juga Gento. Ini, wah ini si Janoko lagi gambul ini Lur. Ya ini sudah lama kelihatannya sama Mas Kipli tidak dikeluarkan ini Lur. Jadi badannya itu apa ya, pegel-pegel semua. Tadi waktu awal-awal dikeluarkan itu lari-lari, lompat-lompat dengan sangat senang ini Lur. Nah ini juga karena sibuk waktunya terbatas, jadi beberapa hari ini kelihatannya saya lewat ndak ada di depan, berarti ndak dikeluarkan Lur. Nah itu lho Lur. Nah ini untuk si Janoko dan juga limusin Dugul satunya yang baru. Itu kalau kelihatannya masih tinggi yang baru, cuma masih gemukan si Janoko. Ini merupakan sapi kelangenan dari Mas Kipli. Kalau untuk Janoko sendiri mungkin estimasi beratnya saat ini 900-an kurang lebih Lur. Posisi tanggal gigi atau powel 2 pasang untuk si Janoko ini Lur. Saya lihat itu makin padat. Kemudian untuk panggulnya leher itu juga makin tebel, makin besar Lur. Mungkin ya 900-an, kurang lebih 900-an ini Lur. Ini sama Mas Kipli masih dipelihara, mau dijadikan sapi jumbo. Nah, ini tuh lehernya kelihatan panggul Lur. Mantap Lur untuk sapi ini Lur. Wis mantul. Ayo kok terus gambul kok.
Sampai capek. Nah, iya. Nah, ini untuk si mental 0 poel. Ini kemarin dibeli teman saya. Kalau tidak salah, dealnya di harga 33 kalau tidak salah, Lur. Ini posisi dari belakang seperti ini. Ini mungkin terlihatnya kurang begitu enak untuk videonya karena posisi sapinya itu tanahnya itu tinggi yang belakang, Lur. Jadi kelihatannya kayak apa njluntek gitu, padahal enggak, Lur. Ini bagus sapinya. Dan ini juga untuk Mas Kiplinya, ini sedang membersihkan lantai. Habis nimpal itu, Lur. Nah, itu Mas Lipli makin cakep aja ini, Lur. Dan di sini juga ada sapi bakalan panen, Lur. Ini bisa dibeli kalau sedulur semua ada yang minat, nanti bisa menghubungi langsung ke nomornya Mas Kipli. Ini simentalan, ini yang pertama. Kemudian ini sapi yang kedua. Ini untuk persiapan Idul Adha tahun ini kelihatannya ini masuk ini, Lur. Kemudian di sana ada pon. Pertumbuhan pon semakin bagus, Lur. Terlihat jauh lebih tinggi. Lebar dan juga panjang. Limusin calon sapi jumbo. Mas Kipli. Nah, ini masih konsen nyemprot lantainya itu, Lur, Mas Kipli, Lur. Ini kita tunggu, Mas. Dah, oke. Mas Kipli, Lur. Nah, ini untuk limusinnya dari samping. Seperti ini, dulurku. Nah, ini kita kembali lagi ke depan, Lur, untuk melihat sapi ini. Oke, dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Semoga terhibur bersama sapi-sapi di kandang Mas Kipli. Semangat selalu dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.